jauh kan Prabu. Ramu ngajak buat apa nih? Apa nih Ramu? Boleh? Hambur. Ayo. Hasil luwak kedening di pian-pian berapa banyak kalau bapak mengutu ya ada kedening di peram ya yang nari nenek. Aku lah sekarang buat ini nanya kenapa ya. Hei, ini luwak ini apa lalas lah merawang jalan ini kedening kudu ikut-kul maja sama kawang mana kepilihin yang nanti kan lihat bangunan yang boleh kan gini hakul ni. Hakul anak lelaki sama dua kan lawe ngapu dong ni ay. Rambu, nak kena lu apa kena dia kan? Rambu. Undang-undang, Rambun. Undang-undang. Dah, Umbu. Napa na ngeramai bang, maka wala ngap, dan ngak nai di mana. Ngeliat pernah ngeru. Matuan pun kita angkul ke lulus begini kala SMA. Kata anak pejodoh kanya dan dalam E di mangkan. Karena anak pakalin pindah karena semakin anak patutu bakanu anak. Ya kadina anak pemai bang, dan ngak E. Nah, ka ya tanu mari ya wam hen bumbu anggare nyune ya dia ni kuai dia mah dapat ni ni dan ni ram ba aku dia nu lulus na karam be din SMA ka pejodo je dang na ana na mam na na wenga ku ba pejodo ni ku leon amma ya ia ba ma panimi ne dang na ari ne ni ni ram ku ne na batunu ka na ba memang nyinyi ka anggare nyune ham di pan kana ba lembing da ampun na merau ne kana petu teman ne. Aha, lainnya mungkin di tengah lingap nama jat suh luar kan ini. Beliau ini jat ini sama matang betul di luar kan dong ya ni yang zaman ban ni pak rumah tu nak ada ni merang. Jadi ibu tak ada dua kali lingap dua alam pengawal dan jat mana jadi luar. Thank you.
Ay, oh, nih ram. Ay, ay, buat papan ram, ram bu. Ram bu, ini na lihat bu, nih ram bu nih. Erlin. Ini kan Erlin. Erlin kalau kamu Erlin. Jadi ini mil kurung nih kita. Halo, selamat siang Ibu. Oke, baik. Di sini kan semua sudah ada ya. Jadi saya sebagai walinya Erlin apa maksud ini? Jadi begini Bapak, karena Eli adalah salah satu siswa yang paling berprestasi, Eli itu punya kesempatan untuk kuliah gratis di Jogja. Jadi saya minta persetujuan dari Bapak dan Mama. Hey, minta maaf saja Ibu, sebelumnya saya tidak mau kalau Elin mau lanjut biar mau gratis, mau apapun pokoknya saya tidak mau. Soalnya dia punya tante kemarin su antar kuda na mobilis. Dari kecil memang su kasih jodoh dengan anak tante ini yang di Wengapu sana. Baru-baru kemarin dia baru dem tante om pulang ini. Jadi pokoknya tidak bisa kalau untuk Elin mau kuliah lanjut. Jadi Bapak dan Mama itu bisa pikir-pikir pulang soalnya dari sekian banyak siswa hanya Elin saja. Tak maaf ibu sama tidak bisa biar mau bagaimana pun tetap tidak bisa saya punya tante kemarin tetap sendiri nak bawa pun pilih sendiri jadi tidak bisa untuk kuliah. Rambu, keren ya, rambu yang ada buat apa tuh? Enggak ada.
mamu keren ya beli nama bela tangga mama pemimpin ini nu ka garenya ka urus bela nan ada kan pahat lah beliau ni bapanya beliau datang Bapak, kami datang di sini tujuannya untuk bicara soal kemarin. Pas juga ada sama-sama dengan Pak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah Om dan Bapaknya Ibu. Begini Bapak, maksudnya kami itu Erlin itu kan salah satu siswa yang paling berbakat di sekolah. Sekalian berbakat, pintar. Nah, oleh karena itu Erlin itu dapat bantuan dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan di Jogja begitu Bapak. Makanya kami datang, kalau bisa Bapak izinkan Erlin untuk melanjutkan kuliah. Kan nanti kalau Erlin sukses juga, nama Bapak itu yang dibanggakan begitu di masyarakat. Dan sekolah kami juga pastinya bangga begitu. Oke, jadi begini Bapak, saya minta maaf juga sebelumnya. Kemarin nih Ibu sempat datang di rumah sini, kasih tahu sama yang seperti Bapak bilang barusan ini kalau Erlin itu siswa berprestasi di SMA Padawai dan dia dapat ini biaya kuliah gratis di Jogja. Nah, tapi saya sudah kasih tahu sama Ibu kemarin kalau saya tidak mau Erlin untuk lanjut kuliah karena dia punya tante kemarin sudah datang mau beli sama dia untuk kasih nikah dengan anak tantenya dia, Ungu Leon. Dan biar bagaimanapun alasan apapun, saya tidak akan pernah mau Erlin lanjut kuliah. Saya mau Erlin menikah. Itu saja Bapak, tidak ada alasan lain dari Bapak, saya diterima. Oke, kalau itu keputusan dari Bapak begitu, jadi kami tidak bisa memaksakan keputusan Bapak. Jadi kami pamit pulang Bapak. Permisi Bapak. Gracias.